Setelah 4 hari dilakukan sortir dan pelipatan surat suara pemilu presiden dan wakil presiden yang melibatkan 500 orang pekerja sortir, Komisi Pemilihan Umum Daerah Cianjur menemukan kekurangan jumlah isi lembar surat suara di tiap kemasan, yakni 23.835 lembar surat suara. Ditambah dengan adanya temuan surat suara yang rusak, 3.370 lembar surat suara, sehingga jumlah keseluruhan surat suara yang kurang dalam kemasan dus dan surat suara yang rusak mencapai 27.205 lembar surat suara. Sementara jumlah kemasan dus berisi surat suara pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 8.500 dus, masing-masing dus berisi 2.000 lembar surat suara. Setelah dilakukan penyortiran, terdapat kekurangan jumlah isi lembar surat suara dalam setiap kemasannya. Surat suara yang rusak terlihat warnanya yang pudar, terdapat percikan tinta, kotor, serta didominasi surat suara yang sobek dan bolong. Ada 4 kategori, yang sobek juga ada, gitu ya. Kemudian gambar tidak tercetak, itu ada, gitu ya. Kemudian warnanya kurang bagus, tidak jelas, ada kotor juga ada. Tapi yang paling banyak itu yang sobek, ada 1.400-an lembar lah. Pak, kalau yang sobek ini, Pak, diduga di sini kah atau di percetakan, Pak? Dari percetakan. Dari percetakan, ya. Dari setiap kemasan, kita beragam ya. Setiap dus itu yang pasti tidak selalu pas hitungannya dengan apa yang tertulis di dus itu sendiri. Dengan ditemukannya surat suara yang rusak dan kurang dari kemasan dus, pihak KPUD Cianjur secepatnya akan melaporkan temuan tersebut ke pihak KPU Pusat, sekaligus mengajukan penambahan kekurangan surat suara akibat rusak dan jumlahnya yang kurang. Heri Setiawan, Bandung TV.